Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni saya nak buat kuih. Ya, kuih yang saya nak buat ni, saya tak tahu lagi nama apa yang sesuai untuk kuih saya ni. Kita tengok jadi macam mana dulu. Okay, so saya nak bancuh. Saya bancuh satu paket, ya, paket kecil mauripan bersama dengan air suam. Okay, kita bancuh sehingga mauripan tu kembang. Okey, sebelum terlupa, saya nak ucapkan welcome to Milanor Channel. Ha, jangan lupa subscribe. Okey, saya ada tepung gandum. Saya masukkan setengah kilo tepung gandum ke dalam bancuhan mauripan tadi. Sebiji telur. Dan lebih kurang 3 ke 4 tablespoon margarin. Okay, so kalau kita gaul rata, ya, ke semua bahan kita. Kemudian masukkan lebih kurang 3 ke 4 sudu gula, ya, gula untuk memberikan rasa manis sikit untuk kuih kita ni. Okey, kemudian kita nak tutup dulu. Kita tutup lebih kurang selama setengah jam, ya. Okey, dah setengah jam kita buka. Kita tengok adunan kita mengembang. Okey, kita masukkan sikit lagi tepung, ya. Kalau nampak terlalu macam lembik sangat, ya. Okey, kemudian kita nak menggoreng. Kita bentukkan bulat-bulat, ya, dengan sudu. Okey, masa nak menggoreng ni kita kena pastikan api, ya, yang jangan terlalu besar, jangan besar sangat. Takut nanti cepat hangus, tapi kita pun tak nak juga terlalu kecil, ya. Kalau kecil nanti minyak akan serap, masuk dalam kuih kita, jadi tak sedap, ya. So kita nak api yang sederhana saja. Okay, inilah kuih saya, ya. Kuih ni biasa dimakan pada waktu pagi lah, ya. Kita breakfast waktu pagi, kita panggil kuih bom. Kalau kat Terengganu, kuih ni kita panggil kuih bom. Kuih bom lah. Saya tak tahu kenapa bom tu. Bom yang meletup tu ke? Atau bom siapa, saya tak tahu. Tapi biasa dipanggil kuih bom. Macam tu lah. Bila dah ada rupa kuih bom, baru saya cakap nama kuih bom, ya. Saya takut kalau saya nak bagi tahu daripada awal tadi nama kuih, saya takut tak jadi rupanya. Ni lebih kurang rupa kuih bom kat Terengganu ni lah, lebih kurang macam ni lah rupanya. So kita teruskan lagi menggoreng sehingga adunan kita habis. Jadi
Setengah kilo tepung dah memadai ya untuk buat kuih ni, sebab bila tambah dengan mauripan dia jadi kembang, jadi banyak pula ha. Okey. So inilah dia kuihnya. Selamat mencuba. Okey, terima kasih ya subscribe channel saya, dan insya-Allah memberi manfaatlah video saya ni untuk tuan-tuan cuba mencubanya. Bye. Assalamualaikum.